Jadi jangan pakai berdalil Nabi itu marah. Enggak ada. Si Bahar bilang, Nabi kalau pidato mata merah. Kamu tidak pernah baca hadis. Karena Rasulullah idha khotoba marot aina'u. Nabi Muhammad kalau berdakwah, kalau berkhutbah, kalau menyampaikan ceramah, memerah kedua matanya. Wa'ala syaituhu meninggi suara beliau. Wa'istadda khotobuhu bertambah kemarahan beliau. Ngadepin siapa dulu? Kalau perang, terus Anda pikir Nabi kayak Anda tuh pelatat pelotot dakwahnya, siapa mau masuk Islam? Jangan dompleng-dompleng Nabi, kebejatan Anda, jangan terus mau disematkan Nabi, Anda tetap bejat. Ini orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ini, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati hadir bersih. Sama apa? Cuma modal sorban gini, terak-terak takbir, baca doa pakai bahasa Arab. Isinya Anda itu cuma apa? Meludahi Nabi Muhammad. Gak ada, jangan bawa Nabi. Gak usah bawa habaib-habaib. Nanti saya akan bahas nanti episode yang selanjutnya. Tentang tuh. Kekurang ajaran dan kebejatan Bahar Smith.